Lagi ngapain, Dek? Kerjain tugas. Main bulu tangkis yuk. Enggak, males. Main bola yuk. Males. Kenapa males? Pengen ngerjain tugas loh. Tugas apa itu? Ini mengarang judulnya aku jadi direktur. Coba lihat sini. Kok enggak dikerjain? Mana ini? Nanti tunggu sekretaris, biar sekretaris yang ngerjain. Aku kan direktur. Kamu kok minum es, Setan? Es apaan itu? SD, SMP, SMA. Jajan mulu, setiap hari jajan terus. Gak tahu orang gak punya duit apa kalian ini. Minta uang, Ma. Ini lagi datang-datang minta duit. Buat apa lagi? Pengen juga jajan. Sama cuma sekali. Sekali apaan? Sekali di warung Siska, sekali di warung Bidani, sekali di warung sekolahan. Aku namanya 3 kali. Wow. Minta uang lagi. Nih, Ma, saring 2000 sama si Api. Nah, ini baru Mama kaya. Enggak lah. Enggak kaya tetangga sebelah. Kenapa? Miskin. Hei, enggak boleh ngomong gitu. Bener-bener pilih miskin ya. Kenapa? Kenapa kalian ngomong gitu? Kenapa Alpi? Kenapa adek? Gara-gara tadi kan orang tuanya ribut, rame. Ribut kenapa? Kan anak yang paling kecilnya nelen koin 1000. Eh? Masa koin 1000 ada diributin? Ini mah aja 2000 dikasih. Dari mana, Nak? Main. Main, Nak. PR-nya udah dikerjain belum? Belum. Belum. Ayo dah main lagi dah. Minta. Tuh, minta duit Mama. Duit. Duit lagi, duit lagi. Tadi kan udah. Duit. Udah enggak ya? Nih, 2000 aja. Sama spirnya sana. Kasih. Ya. Canda sudah dikasih duit masih mame wae. Tahu apaan dari si Firly tulis di lorong penjaga sekolahan? Gak boleh. Emang iya Firly? Iya. Gak boleh nulis jorok di tembok sekolahan. Kalau ketahuan guru nanti dimarahin loh, kan temboknya jadi kotor. Kamu ikut-ikutan, Canda? Enggak, Firly yang nulis kok. Gak boleh gitu. Firly, aku mau cuma bagian DT. Heh, bagian DT. Aduh, koplak. Ini semut banyak banget ya. Apa karena pemiliknya manis ini? Ini udah sore, ini udah jam 2, ini Talenta kok belum pulang, kemana ini ya? Ma. Kamu dari mana aja, heh? Sekolah dari pagi sampai jam segini, udah sore ini, kemana aja kamu, keluyuran kemana? Siapa sih yang keluyuran? Kalau gak keluyuran, kenapa pulang jam 2, adek? Tadi kan ada tukang ojek yang kehilangan uang 1000. Mundar-mandir kebingungan nyari uangnya. Apa hubungannya dengan kamu? Kan aku harus tunggu tukang ojeknya pergi dulu. Dan ngapain? Kan uang 1000-nya aku injek. Oh, bandel ya. Coba lihat mana duitnya sekarang. Buat Mama.